Okeylah, saya mulakan gitu ya. Orang pertama lah, masih sampai satu ilmu saya sudah baru kamu. Ya, saya mau terangkan sedikit apa itu buta detik ya. Buta detik ini adalah salah satu cara mengukur jarak yang pendek-pendek ya. Jadi dalam satu titik ke titiknya pergerakan detik nilai dia ialah 0.02. Tetaplah sama ada panjang ataupun pendek, nilai dia tetap sama. Jadi kalau kita lihat kata detik yang pertamanya, dia punya tafsiran adalah dia punya pergerakan itu serangan, sebab titik jarak titik adalah sama pergerakan serangan. Maksudnya kalau kelajuan dia 60 km lah menteng. Kalau yang kedua tafsiran dia ialah dia mula-mula tidak laju, tapi semakin lama semakin laju. Dia diwakili oleh titik yang semakin panjang. Kemudian untuk yang ketiga nih, ini berlakunya pucutan ataupun laju dan semakin perlahan. Inilah sedikit tafsiran tentang kita detik. Dalam kiraan itu, kalau mengira kamu akan tahu dengannya simbol apa itu, rumus alaju, purata alaju dengan cutai. Tapi itu nanti saya terangkan juga. Cukuplah kita sudah berkenalan apa itu kita detik. Satu menit. Jadi itulah begitu yang saya mau. Jadi datang kalau perlu menulis, katakan apa. Kalau tidak perlu menulis, datang saya cepat. Hai kawan-kawan, okay. Ini selesai. Okay. Sambung. Semua kena. Rexton lah dulu. Mulakan. Dengan macam bebas, gaya bebas macam mana ya. Kalau susah betul kau baca, saya baca okey sudah. Jangan lupa. Kita yang tahu zaman dulu manusia menggunakan pasak kaki untuk berjalan dan menggunakan hewan ternakan sebagai alat pengangkutan. Perkembangan sistem kendaraan di darat bermula selepas penciptaan roda. Contoh kendaraan yang terdapat dua jenis kendaraan di darat, yaitu kendaraan yang tidak berenjin dan kendaraan yang berenjin. Saya akan menerangkan kendaraan yang tidak berenjin. Contohnya adalah basikal.
Seperti yang kamu tahu, pastikan jalan kaki dan tenaga, brek, roda, tempat tidur, dan sistem pergerakan. Tempat tidur. Boleh tanya. Tapi, adakah kamu tahu bagaimana sebuah pasukan bergerak? Saya jawab. Nah, cara pasukan bergerak adalah... Bergerak. Pertama, semasa pasukan di kayu, injak memusingkan bergancu. Dan bergancu pula menggerakkan injak besi. Lantai besi pula menggerakkan hak yang dipasang pada roda belakang. Sebulannya yang tinggal di luar belilah basikal untuk pergi datang ke sekolah. Murah ya basikal kan, Tristan? Berapa harga basikal sekarang? Entah, mahal juga lah, macam telepon aja. Mula-mula saya beli basikal BMX, harga dia 100 lebih saya. Zaman remaja macam kan lah saya ada basikal. Oke, bagus. Begitu pun oke sudah tuh. Lebih 1 menit sudah. Oke. Ada mau tanya lagi? Tidak. Oke, terima kasih Rekstan, berbakat sekali. Oke. Next. Anita. Pergi lah. Cakap saya sikit-sikit pergi lah. Boleh. Kamu ambil tajuk yang sambung yang sebenarnya tajuk pun boleh. Penyerahan dia. Sama si Emi ini dia macam si Emi dia suka yang kira menyerah dengan si Emi. Saya cakap macam si Emi mungkin dia lebih suka yang kira mengira, jadi boleh sambung yang cepatnya tajuk lah. Terpulang lah. Ada batu contoh ini di buku juga. Kita baca. Masih kosong. Ke surat 150 160. Ya, Anita kan nama dia. Sama nama Anita. Oke. Sampaikan ilmu saya semua Anita. Keluarkan ilmu saya. Apa-apa saja yang penting ilmu saya masih. Laju. Baca ya, Pak. Ini sudah baik. Jelas kan perbezaan halaju apa itu? Halaju percepatan. Halaju dan laju. Dia lebih kurang sama bunyi, tapi sebenarnya dia berbeza. Halaju ini kalau laju yang berapa kelajuan dia kan. Kalau halaju contoh dia Lisna pergi ke kantin, Rexton pergi ke tapak solo. Masa mereka ambil sama-sama 1 menit. Laju dia sama, tapi halaju berbeza. Itu perbezaan, itu yang Anita maksudkan itu. Jelas kan? Oke, bagus. Oke, duduk. Apa lagi ya? Boleh lah, Pak, itu. 1 menit pun boleh lah. Region, apa itu? Azlan.
Andangan Ben ya. Mungkin minggu dap, mungkin minggu depan last lepas ini kami ketemu satu balik ya. Macam biasa sudahlah. Saya balik ke Petang sudah. Dia lebih ke pada kenangan kan Rexton. Kenangan yang penting kan. Bagi salam sedikit lah Pak Silis sama Silis. Nah. Tajuk kasih lah. Tajuk untuk kendaraan biaya. Oke. Teruskan. Kendaraan yang bergerak di permukaan air perlu mengetahui rintangan dan daya yang melambatkan kendaraan. Semakin besar permukaan badan kendaraan air yang bersentuhan dengan air, semakin besar daya seretannya. Sehubungan dengan itu, kendaraan air sudah direkomendasikan dalam bentuk untuk mengendalikan kendaraan air. Untuk lalu menyerupai bentuk sehingga gas perubahan yang menghadapi aliran air adalah lebih kecil dari permukaan rata. Maka rentangan air adalah kecil. Dia punya isi penting di sana apa? Di sana boleh bagi tahu apa itu isi penting dan selanjutnya ilmu. Oke lah, tidak apa, saya yang kasih simpul. Maksudnya di sini, semakin luas permukaan yang bersentuhan itu, semakin susah objek itu untuk bergerak. Contohnya perahu. Kalau terlalu lebar dia punya batu permukaan yang bersentuhan dengan air, agak susah dia bergerak. Tapi kalau dikecilkan, dia mudah untuk bergerak. Begitu juga di darat. Kalau besar permukaan yang bersentuhan, geseran semakin tinggi. Di air pun demikian. Nah, itulah ilmu yang Azlan sebenarnya mau sampaikan. Bila itu Azlan? Secara orang lain lagi. Oke, Amy. Sudah ready kah? Kita apa? Mungkin Amy tajuk yang susah sedikit mau ambil. Listen lah. Apa aja, Pak? Semua kenal. Nah, Roy lah dulu. Sama aja, Pak. Oh, makanan juga. Orang bilang bagus terduluan supaya tidak lagi mahu dipikir-pikirkan. Kalau udah peluang, Rexton mau 2-3 kali ini. Cuma tidak peluang saja. Tekanan jika ditakdirkan sebagai daya yang bertingkat secara normal pada kulit luas. Nah, beli lukis lukis. Tulis saya di mana mak? Ada rumus ah, Rexton. Ini gak mau hafal kan ya Roy? Perlu hafal lah. Ya. Oke. Kawan-kawan semua, mau nah, hafal. Sumber bagi P, sumber bagi tekanan ialah P. Oke. Unit ukurannya ialah Newton per meter persegi. N
M atau Pascal PA. Daya F, luas F, simbolnya. Silinder tajuk apa? Nambah nambah itu. Nambah sih yang muda-muda pak. Tekanan bergantung pada luas tindak daya. Oke, jadi sana yang kerja rumah itu sendiri, semua itu jawab kerja. Jadi topik kerja rumah. Daya. Ya, soal ini buat di rumah, nanti kamu mau baca jawaban kamu. Oke, bagus. Satu ilmu yang penting dia punya kata kunci ini. Ini lah. Halo dia. Bukan. Tingkatan 5. Tingkatan 5. Terima kasih banyak kepada Cigoroy. Mas Fira. Beliau tuh. Siapa namanya? Si Zul. Zul. Gimana Zul?